Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat-sahabatku. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Salam pemula dari pemalu. Ya, Abang Studueto yang berada di Kota Jakarta. Miss Sister, ya Grandmother, ya Mother Beautiful. Uncle, brother, grandfather, thank you, support channel Studio Etoy. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri yang terlalu hadir atau menyempatkan untuk meluangkan waktunya berkunjung ke channel saya, channel Studio Etoy, yang channel pemalu. Channel secara kadarnya, channel amuradul, channel yang gak jelas, orangnya gak jelas, orangnya jelek, tapi kita ambil apa-apa, ambil ilmunya aja ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi sharing, berbagi ilmu untuk bekal for you. Ya, kita sharing iseng-iseng. Apa sih? Apa maksudnya setelah dimonet apa yang harus kita lakukan ya, ataupun sesudah dimonet kan kita akan mencari 10 dolar ya, begitu susahnya. Namun kalau tahu ilmunya itu sangat gampang sahabat-sahabatku. Dan setelah mendapatkan 10 dolar ya, kita dapat email yang verifikasi untuk mendaftarkan itu ya Google AdSense. Ya kalau misalkan diterima lolos ya langsung dapat email juga. Ya kadang-kadang 3 hari, kadang 4 bulan, 3 bulan kita menunggu pin Google AdSense. Ternyata kemarin sudah saya upload kan, kalau sudah mendapatkan email ya berkali-kali dari YouTube disuruh verifikasi dan pinnya itu sudah dikirim, kita ambil aja ke kantor pos yang tepat delivery ya. Kalau di daerah Jakarta Selatan itu ada di depan Rumah Sakit Fatmawati ya. Itu khusus buat pin Google AdSense. Ternyata di sana juga banyak numpuk ya. Jadi jarang-jarang dianterin ke rumah. Jadi mendingan kita ambil. Dan sesudah itu kita isi pinnya Google-nya. Dan udah itu verifikasi apa buat pembayaran ya, sudah selesai pembayaran misalnya itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya jawabannya ada di tangan for you. Kenapa? Ya iyalah, kan yang melaksanakan atau yang punya konten kan situ-situ ya. Situ semua ya, Anda dan aku dan kamu dan kau. Jadi tergantung kita ya pilihannya, ada yang mau mendapatkan money cuan ataupun enggak, atau sekedar iseng atau sekedar hiburan. Itu jawabannya berbeda-beda ya. Tapi kalau ini ya, kalau menurut saya ada yang sekedar hobi ya, kita mendingan enak kan, hobi juga lumayan kan mendapatkan uang ya. Ya emang kalau pas itu kita sekali upload ya penonton sedikit, karena kita bukan artis, bukan orang terkenal, kita wajar, kita maklumi, kita bersyukur. Yang penting kita sudah terhibur juga ya, ada sahabat-sahabat menonton channel kita. Meskipun video kita ini ya jelek apa gimana ya, saya ucapkan terima kasih ya. Kita harus ucapkan terima kasih juga pada yang menonton video kita. Intinya sesudah mendapatkan pilihan AdSense, kalau kepingin mendapatkan cuan atau uang atau money ya, kita upload video. Kalau bisa biar iklannya banyak ya. Saya lihat sih channel-channel besar ya, yang sahabat-sahabat TKW kita yang di luar negeri sana, saya ambil durasi itu sekitar 10 ke bawah ya, paling ini tuh 12 ya, 12 menit ke bawah. Itu karena apa ya, itu kalau misalnya 12 menit ke bawah itu 12 menit kemana maksim apa 12 menit itu
videonya ya durasi 12 menit atau 12 menit ke atas. Iklannya juga banyak ya sahabat-sahabatku. Coba kalau misalkan durasinya 2 menit, 1 menit, iklan cuma dikit. Kadang belum ada orang skip. Kan biasa kan awalan tuh, awalan 2, kadang 3, kadang pertengahan, kadang udah mau mepet mau terakhir tuh ya, ada juga. Terus sesudah habis video ada juga, kalau yang panjang seperti itu. Jadi kan lumayan itu, misalkan yang satu dilewat, di skip, yang lainnya ada nyangkut salah satu apa ini. Kan lumayan ya, orang menonton satu video, ada yang menyangkut, ya lumayan nyangkut, menyangkut dua iklan juga udah alhamdulillah ya. Kalinya ini, ya kali 100 penonton, apa 1000 penonton, wow keren gitu loh. Nah dibarkannya seperti itu. Kalau misalkan videonya durasinya sedikit, ya begitu, kurang. Apalagi ya video sudah video sedikit, penontonnya sedikit, ya jatuhnya dapat sih money ya money, tapi sedikit hitungannya ya. Kalau bisa menurut saya video agak panjangan ya. Ya udahlah ambil 12 ke bawah atau enggak, 12 ke bawah 12 menit, kalau enggak 15 menit ya. Terserah 15 menit ke atas enggak apa-apa. Kadang saya sengaja 30 menit, kadang ada 1 jam. Karena lumayan juga ya buat pendapatan apa iklannya dari satu video ya lumayan, meskipun yang penontonnya itu ya cuma berapa ya 60 orang apa ya sampai 100 orang. Kalau saya udah alhamdulillah ya mencapai 100 orang juga. Karena saya ini bukan orang terkenal, bukan artis, bukan orang terkenal. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabatku, sesudah mendapatkan Google AdSense, biar kita mendapatkan money atau uang, kita upload video, ya durasinya ya agak panjang lah, ya minimal ya 12 menit, atau enggak paling ininya sih saya lihat tuh rata-rata ininya ya 8 menit atau enggak 7 menit ya, tuh 7 menit, kalau enggak 12 menit ataupun 15 menit, supaya iklannya juga dapat banyak ya kita. Dan rajin-rajin juga ya upload video tuh, jangan satu kali. Kalau bolehlah kalau orang-orang yang sudah terkenal, mungkin satu hari itu sekali ya, atau enggak dua hari sekali, karena mereka sudah terkenal. Yang kita kan bukan aktris ya, kita mah orang biasa, orang kuli. Kita kan lumayan ya, satu video yang menonton di barat katanya 100 orang udah alhamdulillah. Ya pagi ke upload video, apa ntar mau jam 10 malamnya upload video, kan lumayan tuh ya dua video yang penontonnya di barat katanya 75 150 orang dikali ya iklannya itu ada berapa yang ditonton sama sahabat-sahabat kita. Kalau menurut saya seperti itu, jadi upload video ya jangan satu juga ya, kalau bisa yang satu ya durasinya panjang, yang satu agak pendek ya 4 menit atau 5 menit. Bilang aman, nah tidak ada yang nonton, udah pakai akun yang lain aja lah kita tonton ya kan, beres aman. Ya seperti itu sahabat-sahabatku. Dan tetap kita harus bersilaturahmi, mengunjungi sahabat-sahabat lama ataupun sahabat baru, baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, karena tanpa silaturahmi kita tidak akan sukses dan tidak akan tampil di, aduh ada cewek lewat. Subhanallah, iya, lihat lagi, ya, maksudnya, aduh, jadi ngomong lupa lagi, ya harus mengunjungi ya, saling bersilaturahmi ke pemula, baik pun ke senior ataupun ke kawan baru, kawan lama, karena tanpa silaturahmi, meskipun videonya bagus, wes diedit bagus, ya menurut Anda bagus, menurut orang lain belum tentu bagus, sekarang seperti itu aja lah. Ibarat katanya yang penting bersilaturahmi, itu kunci utama untuk meraih sukses di dalam per-YouTube-an kalau menurut saya bersilaturahmi. Karena kita saling membutuhkan, ya sahabat kita juga membutuhkan, mungkin sahabat kita memerlukan jam tayang. Kalau kita memerlukan yang sudah dimonet, sudah mendapatkan pilot Google AdSense, menemukan memerlukan money atau ya buatlah kita tabungan. Perlu ya iklannya kita, jadi kita saling tick and give ya. Buat sahabat kita memerlukan jam tayang, ya kita tonton. Ya kenapa, apa durasi ya sesuai
videonya apa 3 menit apa 5 menit kita tonton, kan lumayan durasi buat mereka. Nah, si yang pemula juga ya dibarengkan yang belum dimonet yang memerlukan jam tayang. Ya saling memahami juga, saling memahami yang buat sahabat-sahabat lama yang sudah dimonet ya, iklannya kadang-kadang ya di skip, maksudnya kita saling saling pick and give ya, jadi enak, jadi semuanya akan saling mendukung, saling berkesinambungan, saling sukses dan maju bersama, sukses bersama, menurut saya seperti itu. Yang terus ya lab, ya kalau menurut saya ya lab silent aja lah, lab silent ataupun ya lab primer, ya lab streaming juga boleh, tapi kita jangan terlalu sering juga ya, kasihan juga dong yang masih di bawah-bawah ya, yang kawan-kawan baru kadang-kadang jarang lab, menjadi penonton doang begini. Nah, jadi buat sahabat lama saya, lama saya nih ya, sudah banyak pada di monet ya, lab mulai kasihan kesempatan, berikan kesempatan buat sahabat-sahabat baru ataupun pemula untuk mereka tampil belajar berbicara di depan kamera. Ya mohon maaf bila mana saya kadang-kadang lab tapi saya di belakang layar. Saya bukan yang nggak berani ya berbicara, saya udah biasa, kadang saya joget-joget ya udah biasa, kadang saya minum ya, saya udah biasa di depan kamera. Cuma saya sekarang kepingin merubah, saya kepingin di belakang layar mencoba dengan teori-teori saya, lab silent, apa lab primer, apa sekarang jarang lab primer, jarang nih, saya lab silent aja ya, lab silent, terus lab silent tuh diem doang ya kan. Musik, pakai musik kalau saya ada di belakang layar bisa, itulah saya ya, mungkin saya lagi melakukan apa ya, kalau lupa dah ngomongin dah, pokoknya seperti itu ya, saling silaturahmi dan saling take and give ya, saling memberi dan menerima. Oke. Ya situ perlu jam tayang ya, saya juga yang lama-lama juga di barang kata yang sudah dimonet perlu dong iklan kita ditonton, jadi saling memberi dan menerima ya, sukses bersama, maju bersama, sukses bersama. Thank you ya, mohon maaf ya guru-guruku ya, susuku atau seniorku ya, lo ngomong apaan sih bang Eto, lo subscribe lu dikit, lo lihat dong konten yang ini, konten itu. Ya saya sih tidak, sudah saya lihat tanpa disuruh saya, sebelum berbicara ini saya sudah melihat ya, yang di atas-atas kita, senior kita yang subscribe 20 ribu ya, 25 ribu saya sudah kunjungi. Cuma kadang saya nggak, saya subscribe, saya cuma melihat seperti itu ya, saya pelajarin ya. Jadi intinya saya ini berbicara begini ya, sharing ya untuk pemula. Dan ya buat sahabat-sahabat yang angkatan saya atau guru-guru saya atau senior saya, tidak usah dilihat tidak apa-apa ya, tidak rugi. Masih banyak yang mau melihat ataupun yang memerlukan, yang membutuhkan pengetahuan. Kadang ya mohon maaf, kadang senior-senior kita ya jarang, menurut saya jarang terbuka seperti ini, belak-belakan. Kadang-kadang mereka ada yang ditutupi atau dirahasiakan. Kalau saya keinginnya maju bersama, sukses bersama, saling memberi dan menerima, take and give. Thank you. Jangan lupa tetap bersilaturahmi, baik ke pemula ataupun ke kawan lama. Dan mohon maaf ya bila sahabat-sahabatku ya, atau channel-channel pemula, baik pun channel yang udah besar di atas saya, misalkan saya jarang subscribe duluan ya, bukan apa, karena saya ditolak. Karena kemarin yang waktu itu, saya waktu baru-baru pemula itu, saya terlalu barbar mencari subscribe, jadi subscribe-nya hilangnya banyak, jadi saya jatahnya udah habis ya, jadi nggak boleh, kadang-kadang ditolak nih, kadang kalau udah kebanyakan saya ditolak, langsung diberi peringatan situ, ditolak Anda karena Anda sudah melebihi subscribe-nya. Jadi kalau Anda, misalkan mereka ya, Anda mensubscribe saya dulu, saya ngembaliin bisa, karena saya kalau saya duluan nggak bisa. Jadi mohon maaf ya bila saya dikatakan sombong terus, mohon maaf bila misalkan lagi lab apa gimana, kadang-kadang kalau misalkan saya lagi nggak bawa HP, kadang saya pakai laptop, betul laptopnya agak error nih ya, spasinya nggak bisa,
kadang-kadang mungkin tulisannya atau kata-kata saya yang dempet ya apa gimana, Pak, thank you tuh langsung yang nggak dipisah apa gimana, mohon maaf ya, bukannya nggak sopan apa gimana, karena spasinya itu nggak bisa ya, apa sih tap itunya ya, ntar mau dibetulin dulu. Jadi jangan lupa tetap semangat, pemula semangat, yang mencari monet semangat, yang mencari monet ya benar ya, yang sedang mencari $10 lebih semangat, yang sudah mendapatkan pilgu generation lebih semangat, yuk jangan lupa saling bersilaturahmi ya. Kalau orang lain kalau ngomong jangan lupa like, comment, share dan share. Aduh, itu udah kata-kata biasa lah. Kalau saya jangan lupa saling bersilaturahmi, jaga kesehatan, maju bersama, sukses bersama. Thank you.